Jokowi, menengke, lancar, Pak Jokowi. Akan kono-kono baik. Pak Jokowi. Iya, keluhan masyarakat Ambulu gue, banjirop gue selalu mengenangi pemukiman. Sampai nih jero-jero umah kelem. Mau ngomong apa karo ke pemerintah? Kili semata ambab, Mak. Ya, kali semata ambab. Ya intinya ke poke sing pening airop aja sampe manji nih pemukiman ya. Iya. Poke nih ujung kayaknya ujung muarane pan di benuan karet atau benuan klep terserah ya. Ya terserah ujung dunia. Iya sing pening. Sampai ujung dunia. Banjirop baru manji nih di rumah. Naga kan beda pada manji. Oh iya wis. Ya harus apa ke arane Sumina, warga desa Ambulu ya. Ambulu, blok manis. Oke, siap. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Kingkang mawlas kelawan nasi. Nenuh poning yang maha agung mugang sal pitulung mugang sal keselamatan nyuwun restu mangsa istu nyuwun puji ingkang sejengat para aneka tunggal sing dipimpin dumateng Ibu Gepi putri Bapak Jono Kustono alamat sing Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Ah!
bener temen jarek kandhane wong tua. Apa jam kaji? Bener temen jarek dongane wong kuno. Ya, bruje kaji. Wong melarat sinandingan brigableg. Mulek bae penyakite. Parek bae belaine aduh bae rejeki. Sing laut. Iya. Mulai kapan ke, Po? Jam 4 sampai ke jam pira ke? Jam 8. Kelem beli, Po, sampai mana? Kelem kabe. Rumah disedotik kabe rumah. Kayak WC teman rumah disedotik. Oh. Kita tombol lagi apa kita tombol? Lagi jauh tiga orang gini pusing. Oh, lagi jauh tiga orang tapi pusing. Kena kejebaknya, banyak rob. Iya, mumet. Mumet ya, Pok. Ya, moga-moga Pak Jokowi ke waru ya, Pok. Moga-moga anak penanganan ora ya. Iya. Ya wes, Pok. Selamat pekerja, Pok. Ngaluki galon. Kebetulan kondisinya lagi surut bos. Tadi pagi sih besar sekali bos. Ini lagi surut bos. Tanggul-tanggulnya bos. Tadi pekerja bos, pekerja yang mau manen ikan, walaupun ikannya belum siap panen, cuma kondisinya kayak gini bos, jadi penimbang ikannya lari ke sungai lebih baik dipanen. Nah itu tadi segerombolan para pekerja yang mau memanen ikan bandeng. Ya, yeah, rombongan mana ya, pan ngaret ya, bos. Wah, ke lagi pan apa ke ceritanya, wah? Pan ngemet, ngemet pandang. Oleh perang ulang ke bibit pandangnya. Ya, ke banjir loper mana yang kayak gitu sih, banjir. Jadi ke di temet itu karena banjir. Iya, yang kelam-kelaman banyak. Enggak pure jam pira. Ngenteni surut. Ngenteni surut. Oke, di gebur iwak ke mana kok? Di gebur iwak ke Melayu ning tangka. Ning tangka iwak. Ki tadi pandi oper ki ya. Pandi oper diamanaken. Ya pri be wong duwe tambak ning ambulu ki harapane ke pri be supaya kepriwe supaya rob ora bisa mancing ning tambak apa kepriwe cak laut banyune banyu sing laut. Angel ya fenomena alam sih soalnya daratane wis rendah, lautane wis dhuwur. Jadi di perben bagi anggere lautane wis dhuwur ya otomatis tetap, iya tetep sewaktu-waktu itu ya ora bisa nglakani lah. Iya kecuali ning muarane di kaya kelepan ya. Aku alam di gawe kelepan ya, Pak. Gawe kelepan oleh pemerintah daerah iku, Jan. Berarti benar digratis iku apa dicablok. Wah, iya. Balung petek. Balung waras kabeh, pajek-pajek iki nelanda. Wingine ana cablok. Gone tambak-tambak ku bayar apa gratis? Bayar. Juta. Per jame pira kowe wingi? Juta. Per jame 1 juta. Ana cablok ya cuma bayar ya, Pak, bayar pribadi. Iya, cablok pribadi. Ki harapane nomoran sabuk sing pemerintah gratis khusus kanggo sing duwe tambak supaya tanggule butuh ya kaya seneng ya. Seneng. Oke bosku. Seperti itu bosku, keadaan kampung Desa Ambulu. Kampung di wilayah Cirebon Timur, tepatnya di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Kondisinya seperti ini bos. Tambak dan pemukiman tenggelam oleh air rob.